Ya, insya Allah ya, kalau sini kita kebongkar apa yang ada di dalam tubuh itu, insya Allah kebongkar. Ya kalau saya sih orangnya nggak mau mentawang-tawangan, mana sih lebih kita lebih condong ke pembuktian apa yang ini ya. Makanya yang saya lihat ini kegelap di aura gelap di dalam tubuh. Atau saya bilang aura gelap di dalam tubuh ini apa? Itu yang mesti kita selusuri. Nggak mungkin secara dari dulu pun nggak mungkin gelap. Itu nggak mungkin gelap. Jadi kita coba, kita tes langsung, kita cari sumbernya. Apa itu kiriman? Apa itu dia bilang tadi tempelan? Tapi kalau dia nempel-nempel jarak segelap kayak gini. Ini saya ngomonginnya langsung. Tapi ada udah menyatu ya. Pokoknya kalau dari ilmu, saya tanya kamu memang belajar ilmu-ilmu nggak yang punya guna amalan-amalan yang ini gitu kan harus tahu. Kalau dia belajar dari ilmu-ilmu dipelajarin sebelum saya bongkar. Kalau dia dari ilmu, nah itu dia pasti kalau keluar kita langsung lemas. Kalau dia keluar keluar itu langsung lemas. Kalau ilmu ya. Iya. Tapi kalau dia dari kiriman-kiriman ya biasa aja lah. Kayaknya saya kemarin keluar orang. Oh, kalau dari ilmu langsung. Tapi kalau dia dari kiriman ya enggak, insya Allah. Maka saya buktikan aja lah apa yang ada di dalam tubuh ini. Yang kegelapan ini gelap, auranya gelap. Jadi auranya gelap, hawanya yang panas. Saya ngedeteksi kayak gini aja saya udah enggak nyaman, saya biasa enggak pernah kena gesekan. Walaupun saya dari siang ya, dari siang apa ini orang ya aman-aman aja, tapi pasti ini kayaknya langsung, makanya saya bilang, nah itu saya, kalau saya sih bukannya ini malah penasaran apa sih ini gelap ini, misteri apa? Ya itu kalau saya penasaran, kita langsung bongkar aja lah apa yang ada di dalam tubuh, kalau ininya mungkin, ya kalau misalnya anak kita meninggal dua kan ya, meninggal dua ini kan efek dari itu ya, kita harus keluar, nah, kita bongkar. Kalau mau dilihat dari silsilah keluarga, dari ibu saya almarhum, dari sepupu saya lah, bukan satu aja, rata-rata memang anak pertama meninggal. Ini kita ada dua. Nah yang ini dua. Nah, karena ya kalau yang pertama meninggal, yang kedua ini memang waktu itu awalnya sehat-sehat aja. Kemudian itu sering nangis. Nangis enggak bisa tidur gitu, kalau dia melihat sesuatu gitu. Umur berapa? Berapa umur bulan? 1 tahun 3 bulan itu. Gitu. Terus pernah tuh saudara yang bisa itu ya dikasih ini air lah, disapin sini langsung mau tidur, udah selang sebulan mulai lagi gitu, saya mau tiap malam nggak bisa tidur, lalu kaget dia melihat sesuatu gitu, itu posisinya saya di sini, dia di kampung gitu, long distance, ya cobalah kita bongkar, saya nggak nyaman ini, nggak nyaman, saya nggak termual saya ini, nggak nyaman kita bongkar aja langsung lah ya, ya bongkar langsung. Kenapa gelap? Ya nggak, bukan leluhur, dia bilang tadi. Walaupun kamu bertanya kata ada leluhur, itu saya bilang tadi ada khodam. Ini bukan khodam, bukan leluhur. Walaupun dia ngaku-ngaku leluhur, bukan leluhur. Dalam hitungan ketiga, buat kamu yang ada di dalam tubuh bangkitlah kamu. Satu, dua, tiga. Buat kamu, saya tanya, jelaskan kamu ini siapa? Jangan ngaku-ngaku leluhur. Saya tanya, daripada saya lebur kamu, lebih baik kamu jujur. Saya hitung sampai tiga, berkata kamu ini, berkata jujur kamu. Satu,
dua, tiga. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di dalam tubuh? Ya? Sekali lagi, siapa kamu dan kenapa kamu ada di dalam tubuh? Atau saya lupur kamu dengan cahaya ilahi. Saya hitung sampai tiga daripada kamu tertisa dengan cahaya ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa kamu dan kenapa ada di dalam tubuh, saya kasih dispensasi buat kamu. Siapa kamu? Saya tanya. Dia bukan, enggak sendiri.
Hampir semua. Iya, pas deh. Kosong. 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 Oh. Tapi energi ini berputar-putar. Kosong tubuhnya, tapi energi berputar-putar. Ini saya mual ini energi ketepun itu. Buka portal aja deh. Biar nambah, saya pengen tahu siapanya. Saya buka portal. Baru nih, kalau buka portal apa buka nih langsung nyamber ya? Nyamber buat kamu, bangkitlah kamu, bangkitlah kamu. Allah, 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 Allah. Dengan santai. Siapa? Siapa ini? Setannya, siapa kamu? Ngomongnya jelas, Allah. Siapa kamu? Aku. Siapa kamu? Nama siapa? Aku. Siapa namanya? Kalau lu siapa namanya? Siapa namanya? Walau bohong kan? Jangan tipu-tipu ngomong-ngomong lu lu. Apa mau saya rugur kamu? Saya itu sampai kerja kamu berkata jujur. Satu, dua, tiga. Allah, 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 Allah. Allah, 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 berkata kamu dia. Siapa kamu? Jawab. Siapa kamu? Ya udah ngomong. Siapa kamu? Kamu? Saya tanya. Atau saya siksa kamu? Saya tanya siapa kamu? Saya ambil. Siapa kamu? 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 Mau saya ini kamu siksa, saya ambil ekor kamu. Mau saya potong ekor kamu? Mau saya potong ekor kamu? Coba kamu jelasin siapa kamu? Dengan siapa? Dengan siapa? Saya potong ekor kamu mau? Buah.
saya butuh kotoannya. Nggak minum dulu. Oh ya, lagi udah mau masuk lagi ya. Cuma saya tarik ketua ini. Tapi di badan kosong. Luar, tapi jempol putar-putar, takutnya jangan nyambut. Apa, pulang dari sini, masuk. Nah ini makanya kita Ngomong. Nah.
saya lepasin nih ikatan kamu ya. Saya lepasin ikatan kamu untuk bebas kamu. Kamu tuh disuruh untuk apa? Kamu terima kasih sama saya? Ah iya, saya bebasin kamu. Tuh, kalau saya bebasin kan ngomonglah kan? Coba dulu ngomong dulu. Kenapa? Kenapa? Ya itu. Jujur kamu. Kenapa? Coba. Dikunci semua. Harus kita ngomong. Enggak dikunci. Dikunci. Udah saya bebasin kamu. Kembali kasar ya. Terima kasih. Terima kasih.